apa yang saya tahu, suami tepuh isteri batas semayang. Baru ini suami saya ambil wuduk, bogel. Saya tengah melipat kain, tiba-tiba sentuh saya, sentuh kepala saya masa lipat itu. Begini, yang kata batal kulit dengan kulit. Okey? Suami dia daripada bilik air telanjang, keluar masuk dalam rumah telanjang juga. Anak tak ada lah. Contoh anak pergi sekolah belaka. Faham? Jadi tengah lipat kain, gesek dengan tok lelaki dia. Faham? Jadi tengok, yang kata batal kulit sentuh kulit. Bi ghairi ha'ilin tadak pelapik. Kalau ada lapik gini dengan baju, sentuh gini tidak batal. Orang lelaki, Nabi kata man masa zakarahu falyatawadda. Siapa yang pegang yang geribak dia kena ambil wuduk. Mana batal? Tapi dia garu kat luar. Ada lapik tak? Lapik tak batal. Walaupun 2 jam dia garu. Faham? Ha. Maka yang batal ialah kulit dengan kulit. Apa yang tidak batal? 3 perkara. Pada badan suami atau badan isteri. Yang pertama, rambut. Tak batal. Okey? Setuh tu setuh rambut bini. Atau laki dia rambut panjang, tersentuh muka isteri. Tak batal. Faham lagi? Ha, sebab Allah kata, awla mastumun nisa' ataupun memegang dengan tapak dengan tangan ataupun dengan kulit akan perempuan yang boleh dinikahi. Okey? Ha. Jadi kalau dengan rambut tak panggil memegang. Ifdak. Okey? Yang kedua tidak batal, kuku. Eh, kuku kita tersentuh tekak bini kita, tak batal. Faham? Ha. Yang ketiga, tulang. Kita tersentuh tulang bini kita, tak batal. Apa tulang? Gigi. Ha, nampak? Kitab-kitab moden dieja dengan gigi. Kitab-kitab lama dieja dengan tulang. Okey? Ha, tulang tu maksud gigi. Kebetulan gigi isteri dia ni kalau tutup mulut pun gigi lepak luar lagi. Faham lagi? Nampak tak? Nampak? Nah, jadi tersentuh di tangan, tidak batal.